masa lalu, ketika dunia masih muda dan peradaban baru mulai menemukan pijakannya, bangsa Israel hidup dalam tanah yang dijanjikan kepada nenek moyang mereka, Abraham. Kisah mereka penuh dengan keajaiban, penderitaan, dan harapan, tercatat dalam tulisan-tulisan suci yang kelak dikenal sebagai Kitab Tanakh. Perjalanan ini dimulai dengan Musa, seorang pemimpin yang tak kenal takut, dipilih oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Di puncak Gunung Sinai, Musa menerima 10 perintah Tuhan yang menjadi dasar hukum moral bagi bangsa Israel. Teks-teks pertama yang kelak menjadi bagian dari Tanakh, Torah, diturunkan kepada Musa dan dicatat dengan hati-hati, sehingga setiap kata penuh dengan makna yang mendalam. Generasi demi generasi berlalu, bangsa Israel mengalami masa-masa keemasan dan kegelapan. Di bawah kepemimpinan Raja Daud dan putranya Salomo, bangsa ini mencapai puncak kejayaannya. Daud, yang dikenal sebagai penyair dan pejuang, menulis Mazmur yang penuh dengan pujian kepada Tuhan. Sementara itu Salomo, dengan hikmatnya yang tiada tara, menuliskan Amsal dan membangun bait suci yang megah di Yerusalem, pusat spiritual bangsa Israel. Namun, sejarah bangsa Israel tak selalu cerah. Setelah kematian Salomo, kerajaan terpecah dan bangsa Israel terpecah belah. Nabi-nabi diutus oleh Tuhan untuk memperingatkan mereka tentang bahaya penyembahan berhala dan ketidaktaatan. Di antara mereka, Yesaya, Yeremia, dan Yehezkiel berdiri sebagai suara Tuhan, menyampaikan nubuat-nubuat yang menegur dan memberi harapan. Tulisan-tulisan mereka yang penuh dengan nasihat dan peringatan dikumpulkan dan dihormati oleh bangsa Israel. Kemudian datanglah hari yang gelap ketika bangsa Israel ditaklukkan oleh Babilonia. Bait suci dihancurkan dan bangsa itu diasingkan ke negeri asing. Di tanah asing inilah, di tengah penderitaan dan kerinduan akan rumah, bangsa Israel mulai merenungkan kembali sejarah mereka. Di pembuangan Babel, tulisan-tulisan suci mereka mulai dikumpulkan, disalin, dan dipelihara dengan penuh kehati-hatian. Ketika masa pembuangan berakhir dan bangsa Israel kembali ke tanah mereka, mereka membawa serta kitab-kitab yang telah mereka jaga dengan hati-hati. Ezra, seorang imam dan ahli kitab, memainkan peran penting dalam mengatur dan meneguhkan kembali hukum-hukum Tuhan. Bersama dengan Nehemia yang membangun kembali tembok Yerusalem, Ezra memimpin bangsa Israel dalam upaya untuk kembali ke ajaran asli yang telah mereka terima dari nenek moyang mereka. Seiring berjalannya waktu, para rabi Yahudi mulai mendiskusikan dan memutuskan kitab-kitab mana yang benar-benar mencerminkan kehendak Tuhan dan layak dimasukkan dalam kanon suci. Pada abad pertama Masehi, di sebuah tempat bernama Yavne, para rabi berkumpul untuk menyelesaikan perdebatan ini. Mereka memilih kitab-kitab yang akan menjadi bagian dari Tanakh, kitab suci yang akan menjadi panduan bagi generasi Yahudi yang akan datang. Begitulah, dari masa ke masa, dari tangan ke tangan kitab Tanakh disusun. Setiap teks, setiap kata, mencerminkan sejarah, iman, dan perjuangan bangsa Israel untuk tetap setia kepada Tuhan mereka. Dan kini, ribuan tahun kemudian, kitab Tanakh tetap menjadi sumber kebijaksanaan, pengharapan, dan inspirasi bagi mereka yang mencari kebenaran di dunia yang terus berubah. Penyusunan kitab Tanakh merupakan proses panjang yang melibatkan berbagai tokoh dan peristiwa penting dalam sejarah Yahudi. Berikut adalah beberapa tokoh dan peristiwa yang berperan dalam penyusunan Tanakh. Ezra. Ezra adalah seorang imam dan ahli kitab yang memiliki peran penting dalam penyusunan dan pengaturan teks-teks suci Yahudi. Setelah kembali dari pembuangan Babel, Ezra berupaya untuk menegakkan kembali hukum Taurat di antara orang-orang Yahudi. Ia dianggap sebagai tokoh sentral dalam pengumpulan dan pengeditan bagian-bagian dari kitab Tanakh, terutama dalam menyusun Torah. Di suatu masa setelah kegelapan pembuangan Babel, ketika bangsa Israel mulai kembali ke tanah mereka, ada seorang pria bernama Ezra yang berdiri di antara puing-puing sejarah bangsa itu.
Ezra adalah seorang imam dan ahli kitab, seorang yang sangat dihormati karena pengetahuannya yang mendalam tentang hukum Tuhan. Ia dipenuhi dengan semangat untuk memulihkan bangsa Israel, bukan hanya secara fisik, tetapi juga spiritual. Ketika bangsa Israel kembali ke Yerusalem, mereka menemukan kota mereka dalam kehancuran. Bait suci yang dulu menjadi pusat kehidupan spiritual mereka hanya tinggal reruntuhan. Tetapi lebih dari itu, mereka menemukan bahwa ajaran-ajaran Tuhan telah lama terlupakan, terkubur di bawah pengaruh budaya asing dan berhala yang mereka temui selama pembuangan. Ezra menyadari bahwa untuk membangkitkan kembali bangsa ini, mereka tidak hanya perlu membangun kembali tembok dan bangunan, tetapi juga membangun kembali fondasi spiritual mereka. Dengan penuh dedikasi, ia memulai tugas besar yang akan mengubah sejarah bangsa Israel selamanya. Ezra mengumpulkan semua teks suci yang tersebar di antara orang-orang Yahudi. Dia mengumpulkan kitab-kitab hukum, tulisan para nabi, dan mazmur-mazmur yang telah lama menjadi bagian dari tradisi lisan bangsa Israel. Dengan teliti, ia menyusun kembali kitab-kitab ini, memeriksa setiap kata, memastikan bahwa semuanya sesuai dengan ajaran Tuhan yang asli. Dia tidak hanya bertindak sebagai penyusun, tetapi juga sebagai guru. Ezra mengumpulkan orang-orang di pelataran bait suci yang baru dibangun dan membacakan hukum-hukum Tuhan kepada mereka. Di bawah terik matahari, orang-orang mendengarkan dengan khidmat saat Ezra membacakan Torah, mengingatkan mereka akan perjanjian yang telah mereka buat dengan Tuhan nenek moyang mereka. Saat ia membacakan kitab-kitab suci ini, banyak di antara bangsa Israel yang menangis. Mereka menangisi dosa-dosa mereka, tetapi juga menangisi penemuan kembali identitas mereka yang telah lama hilang. Ezra tidak hanya memulihkan hukum-hukum Tuhan dalam tulisan, tetapi juga dalam hati rakyatnya. Namun, tugas Ezra tidak berakhir di situ. Dia memastikan bahwa ajaran-ajaran ini dipegang erat oleh generasi-generasi mendatang. Dia membentuk sekelompok ahli kitab dan rabi yang akan menjaga teks-teks ini, memastikan bahwa ajaran Tuhan tidak akan lagi terlupakan. Melalui usahanya yang tekun, Ezra berhasil menyatukan berbagai kitab menjadi satu kesatuan yang akan dikenal sebagai Tanakh, Alkitab Ibrani. Ia tidak hanya menyusun teks-teks ini, tetapi juga menanamkannya dalam jiwa bangsa Israel, menjadikannya panduan hidup mereka yang baru. Ezra mengerti bahwa untuk membangun masa depan yang kokoh, bangsa Israel harus kembali ke akar spiritual mereka. Dengan hati yang penuh ketulusan dan tangan yang penuh kerja keras, Ezra memastikan bahwa warisan rohani ini akan terus hidup, melampaui batas waktu dan tempat. Dalam setiap lembaran kitab Tanakh, terdapat jejak tangan Ezra, seorang imam yang menghidupkan kembali harapan bangsa melalui kekuatan kata-kata suci. Sejarah bangsa Israel yang tertuang dalam Tanakh menjadi lebih dari sekadar kumpulan cerita dan hukum. Ia menjadi jiwa dari sebuah bangsa yang bangkit dari abu sejarah, dipimpin oleh tangan seorang pria yang berdedikasi untuk Tuhan dan rakyatnya, Rabi Yahudi dari zaman kuno. Setelah kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi, para rabi Yahudi memainkan peran penting dalam menyusun kanon Tanakh. Konsensus mengenai kitab-kitab yang dimasukkan ke dalam Tanakh didiskusikan di beberapa sinode dan dewan rabbinik. Yang paling terkenal adalah Dewan Yavne, Jamnia, sekitar akhir abad pertama Masehi. Di zaman kuno, ketika Bait Suci kedua berdiri megah di Yerusalem, dan bangsa Israel berusaha mempertahankan identitas mereka di tengah dunia yang terus berubah, ada sekelompok orang bijak yang berdiri sebagai penjaga tradisi dan ajaran suci. Mereka adalah para rabi Yahudi, tokoh-tokoh yang tak hanya dikenal karena kebijaksanaan mereka, tetapi juga karena peran penting mereka dalam menyusun dan mengokohkan kitab Tanakh. Setelah kehancuran Bait Suci pertama dan masa pembuangan di Babel,
bangsa Israel menyadari bahwa mereka harus mempertahankan ajaran-ajaran Tuhan agar tidak hilang ditelan zaman. Ketika mereka kembali ke tanah Israel, para rabi mulai merumuskan cara untuk melestarikan tradisi ini dalam bentuk tertulis. Mereka mulai mengumpulkan naskah-naskah kuno, cerita-cerita yang diwariskan secara lisan, serta nubuat-nubuat para nabi yang telah lama disampaikan. Waktu terus berjalan, dan bangsa Israel menghadapi tantangan baru. Pengaruh budaya asing, khususnya Yunani dan Romawi, mulai meresap ke dalam kehidupan sehari-hari. Para rabi menyadari bahwa jika tidak bertindak, ajaran-ajaran suci ini bisa saja hilang atau terdistorsi. Mereka pun berusaha untuk menyatukan dan mengkanonkan kitab-kitab yang dianggap sebagai firman Tuhan yang sejati. Pada abad pertama Masehi, setelah kehancuran Bait Suci kedua oleh Romawi, para rabi Yahudi menghadapi krisis yang mengancam kelangsungan identitas spiritual bangsa mereka. Dalam keadaan yang genting ini, mereka berkumpul di Yavne, sebuah kota kecil yang menjadi pusat pemikiran dan pembelajaran Yahudi setelah kehancuran Yerusalem. Di Yavne, para rabi berdiskusi panjang lebar mengenai kitab-kitab yang harus dimasukkan ke dalam kanon suci. Mereka memperdebatkan setiap naskah, menimbang mana yang benar-benar mencerminkan kehendak Tuhan dan mana yang tidak. Bagi mereka, ini bukan sekadar masalah dokumen, tetapi masalah hidup dan mati bagi iman bangsa mereka. Di bawah kepemimpinan tokoh seperti Rabbi Yohanan ben Zakkai, mereka mengambil keputusan yang akan menentukan arah spiritual bangsa Yahudi untuk selama-lamanya. Proses ini bukanlah sesuatu yang mudah. Para rabi harus menghadapi perbedaan pendapat, tekanan politik, dan bahkan ancaman dari luar. Namun, dengan kebijaksanaan yang mendalam dan keteguhan hati, mereka akhirnya menyusun kitab-kitab yang menjadi bagian dari Tanakh. Mereka memilih kitab-kitab yang tidak hanya mengajarkan hukum dan sejarah, tetapi juga mencerminkan hubungan intim antara Tuhan dan umatnya, kitab-kitab yang bisa menginspirasi, membimbing, dan menguatkan bangsa Yahudi di masa-masa yang paling sulit. Setelah kitab-kitab itu dipilih dan disahkan, para rabi memastikan bahwa ajaran-ajaran ini akan tetap hidup. Mereka mendirikan sekolah-sekolah dan pusat-pusat pembelajaran, tempat di mana kitab Tanakh diajarkan dengan penuh dedikasi kepada generasi berikutnya. Mereka mengajarkan bahwa kitab Tanakh bukan hanya sekadar teks kuno, tetapi juga panduan hidup yang terus relevan di setiap zaman. Dalam setiap halaman kitab Tanakh, terdapat suara para rabi Yahudi dari zaman kuno, suara-suara yang dengan tekun dan setia menjaga warisan spiritual bangsa mereka. Berkat usaha mereka, ajaran-ajaran ini tidak hanya bertahan, tetapi juga terus berkembang, menjadi fondasi iman Yahudi yang masih dipegang teguh hingga saat ini. Seiring berjalannya waktu, kitab Tanakh menjadi lebih dari sekadar kitab suci. Ia menjadi jiwa dari sebuah bangsa yang telah melalui banyak penderitaan dan kemenangan, semuanya dipersatukan oleh warisan yang disusun oleh para rabi dengan penuh ketulusan dan kebijaksanaan. Inilah kisah tentang bagaimana sekelompok orang bijak memastikan bahwa suara Tuhan tetap terdengar dari zaman ke zaman dalam setiap generasi. Peristiwa pembuangan Babel. Periode ini adalah momen penting ketika teks-teks suci mulai lebih terfokus dan diperjelas. Ketika bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel, mereka mulai mengumpulkan, menulis ulang, dan memelihara tradisi lisan serta tulisan suci mereka yang kelak menjadi bagian dari Tanakh. Dalam sejarah panjang bangsa Israel, ada satu masa kelam yang dikenang dengan penuh kepedihan, namun juga dengan harapan yang kuat. Itu adalah masa pembuangan Babel, ketika seluruh bangsa Israel dihadapkan pada ujian terbesar dalam sejarah mereka. Di tengah kehancuran dan keputusasaan, lahir sebuah kisah tentang penyusunan kitab Tanakh yang kelak menjadi dasar spiritual bangsa tersebut. Pada tahun 586 sebelum Masehi,
pasukan Babilonia yang dipimpin oleh Raja Nebukadnezar menyerbu Yerusalem. Tembok-tembok kota runtuh, bait suci yang agung dibakar habis, dan penduduknya diangkut paksa ke negeri asing yang jauh dari tanah air mereka. Pembuangan ini bukan sekadar kehilangan tanah, itu adalah kehilangan identitas, kehancuran pusat spiritual yang selama ini menjadi jiwa bangsa Israel. Di negeri Babel, orang-orang Israel terpaksa hidup dalam kesedihan dan kerinduan yang mendalam akan tanah leluhur mereka. Mereka bertanya-tanya apakah Tuhan telah meninggalkan mereka, apakah janji-janji kepada Abraham, Musa, dan Daud telah hancur bersama bait suci yang runtuh. Namun, di tengah kegelapan ini, para pemimpin spiritual bangsa Israel menyadari bahwa harapan masih ada, dan harapan itu terletak pada ingatan, pada kata-kata Tuhan yang telah disampaikan kepada mereka selama berabad-abad. Para nabi seperti Yeremia, yang menyaksikan kehancuran Yerusalem, menulis kata-kata penghiburan dan peringatan yang kuat. Di tengah reruntuhan, mereka menyampaikan pesan bahwa kehancuran ini bukanlah akhir, tetapi sebuah panggilan untuk kembali kepada Tuhan. Nubuat-nubuat mereka, bersama dengan kisah-kisah tentang penciptaan, nenek moyang bangsa, dan perjalanan panjang keluar dari Mesir, mulai dikumpulkan, disalin, dan dijaga dengan penuh kesungguhan oleh para imam dan orang bijak yang juga berada dalam pembuangan. Pembuangan Babel, meskipun penuh penderitaan, menjadi masa introspeksi yang mendalam bagi bangsa Israel. Mereka mulai menyadari bahwa kekuatan mereka bukan hanya terletak pada tanah dan bait suci, tetapi pada hubungan mereka dengan Tuhan yang melampaui tempat dan waktu. Inilah yang mendorong mereka untuk memastikan bahwa ajaran-ajaran Tuhan harus dipertahankan dalam bentuk tertulis yang tidak akan hilang meskipun mereka tersebar di berbagai penjuru dunia. Di Babel, dalam pertemuan-pertemuan rahasia di rumah-rumah dan tempat-tempat peribadatan kecil, para imam dan ahli kitab bekerja tanpa lelah. Mereka mengumpulkan dan menyusun tulisan-tulisan suci yang telah diwariskan secara lisan dari generasi ke generasi. Dengan penuh kehati-hatian, mereka menyusun Torah, kitab hukum, serta kitab-kitab para nabi dan tulisan-tulisan lainnya. Setiap kata diteliti, setiap cerita dipelajari dengan seksama, memastikan bahwa semuanya sesuai dengan ajaran yang telah Tuhan berikan. Selama bertahun-tahun di pengasingan, kitab tanah mulai terbentuk. Ini bukan hanya sekadar koleksi tulisan, tetapi sebuah cermin yang memantulkan sejarah, kepercayaan, dan perjuangan bangsa Israel. Tanah menjadi simbol ketahanan spiritual, pengingat bahwa meskipun bait suci fisik telah hancur, hubungan mereka dengan Tuhan tetap utuh. Ketika akhirnya Persia, di bawah Raja Koresh, menaklukkan Babel dan mengizinkan bangsa Israel kembali ke tanah mereka, mereka membawa serta bukan hanya tubuh mereka, tetapi juga jiwa yang telah diperkuat oleh kata-kata suci yang mereka kumpulkan di Babel. Kembali di Yerusalem, mereka tidak hanya membangun kembali tembok dan bait suci, tetapi juga memperkuat fondasi spiritual mereka yang telah dibangun selama masa pembuangan. Kitab Tanakh yang disusun selama pembuangan menjadi fondasi bagi identitas mereka, sebuah warisan yang akan mereka jaga dengan sepenuh hati sepanjang masa. Dalam setiap lembaran Tanakh ada jejak perjuangan, harapan, dan iman yang tak tergoyahkan. Lahir dari abu-abu kehancuran dan dibentuk dalam api pengasingan. Pembuangan Babel yang awalnya terlihat seperti akhir, ternyata menjadi awal baru bagi bangsa Israel. Awal dari penyusunan kitab Tanakh yang akan menjadi panduan hidup mereka, serta sumber inspirasi dan kekuatan spiritual yang terus diwariskan hingga generasi-generasi mendatang. Pembangunan kembali bait suci, setelah kembali dari Babel, di bawah kepemimpinan tokoh-tokoh seperti Zerubabel, Nehemia, dan Ezra, bangsa Yahudi memulai proses pembangunan kembali bait suci di Yerusalem. Proses ini juga termasuk penguatan kembali ajaran agama
dan teks-teks suci yang berdampak pada penyusunan dan kanonisasi Tanakh. Dewan Yavne, Jamnia. Dewan ini yang diyakini berlangsung pada akhir abad pertama Masehi dianggap sebagai salah satu peristiwa penting dalam finalisasi kanon Tanakh. Para rabi dan sarjana Yahudi mendiskusikan dan memutuskan kitab-kitab mana yang dianggap otoritatif dan harus dimasukkan dalam Tanakh. Pada suatu masa ketika dunia Yahudi berada di ambang perubahan besar, di sebuah kota kecil bernama Yavne, Jamnia, berkumpullah sekelompok orang bijak yang akan menentukan arah spiritual bangsa mereka untuk selamanya. Ini adalah masa setelah kehancuran Bait Suci kedua pada tahun 70 Masehi, ketika Yerusalem hancur di bawah kekuasaan Romawi, dan bangsa Israel kembali dihadapkan pada ancaman kehilangan identitas spiritual mereka. Di tengah kekacauan ini, muncul seorang rabi besar bernama Yohanan ben Zakkai yang berhasil melarikan diri dari Yerusalem yang terkepung dan mendirikan pusat pembelajaran Yahudi di Yavne. Di kota ini, jauh dari hiruk-pikuk perang dan kehancuran, ia dan para rabi lainnya mulai mengumpulkan kembali bangsa Israel, menghidupkan kembali tradisi yang hampir terkubur oleh kehancuran. Yohanan ben Zakkai menyadari bahwa dengan runtuhnya Bait Suci yang selama ini menjadi pusat ibadah dan kehidupan spiritual bangsa Yahudi, perlu ada landasan baru yang akan mempertahankan identitas dan ajaran mereka. Disinilah peran kitab Tanakh menjadi sangat penting. Para rabi di Yavne mulai mengarahkan perhatian mereka pada penyusunan dan kanonisasi kitab-kitab suci yang akan menjadi panduan bagi bangsa Yahudi di masa yang penuh ketidakpastian ini. Maka, dimulailah pertemuan-pertemuan panjang di Yavne, di mana para rabi berdiskusi dengan penuh kesungguhan. Di hadapan mereka, terhampar berbagai kitab yang telah lama menjadi bagian dari tradisi lisan dan tulisan bangsa Israel. Torah, Kitab Para Nabi, Mazmur, Amsal, dan banyak lagi. Pertanyaan besar yang mereka hadapi adalah, kitab mana yang akan dimasukkan ke dalam kanon resmi? Kitab mana yang benar-benar mencerminkan kehendak Tuhan dan layak dijadikan pegangan bagi seluruh bangsa Yahudi? Perdebatan di antara para rabi seringkali berlangsung sengit. Ada yang berpendapat bahwa beberapa kitab, seperti kitab Yehezkiel dan Pengkhotbah, terlalu kontroversial atau sulit dipahami. Ada pula yang mempertanyakan nilai kitab-kitab yang mungkin lebih bersifat sastra atau filosofi, seperti kitab Kidung Agung. Namun, para rabi dengan kebijaksanaan mereka tidak hanya menilai teks-teks ini dari sudut pandang teologis, tetapi juga dari bagaimana kitab-kitab ini mencerminkan kehidupan, perjuangan, dan hubungan antara Tuhan dan umatnya. Setelah diskusi panjang dan penuh pertimbangan, Dewan Yavne mulai mencapai konsensus. Kitab-kitab yang diakui memiliki nilai spiritual dan teologis yang mendalam disahkan sebagai bagian dari kitab Tanakh. Torah, yang berisi hukum-hukum Tuhan, menjadi inti dari kanon ini. Kitab Para Nabi, yang mengingatkan bangsa Israel akan panggilan mereka dan mengajarkan tentang moralitas dan keadilan, juga dimasukkan. Tulisan-tulisan lain, yang memberikan pengajaran kebijaksanaan, pujian, dan renungan spiritual, disusun dengan hati-hati untuk melengkapi kitab Tanakh. Melalui proses ini, kitab Tanakh menjadi lebih dari sekadar kumpulan teks-teks suci. Ia menjadi cermin dari sejarah panjang dan kompleks bangsa Israel, serta panduan spiritual yang akan bertahan melampaui masa-masa sulit. Dewan Yavne telah memastikan bahwa meskipun Bait Suci telah hancur, hubungan spiritual bangsa Israel dengan Tuhan tetap hidup dan utuh dalam bentuk kitab Tanakh. Dari Yavne, para rabi menyebarkan kitab-kitab suci ini ke seluruh komunitas Yahudi di dunia, menjadikan Tanakh sebagai pegangan utama dalam kehidupan mereka. Kitab ini menjadi sumber kebijaksanaan, penghiburan, dan pengharapan bagi setiap generasi Yahudi yang menghadapi tantangan baru di dunia yang terus berubah.
Begitulah, di kota kecil Yavne, di bawah bimbingan para rabi bijak, kitab Tanakh disusun dan diresmikan sebagai kanon suci. Dan hingga kini, ribuan tahun kemudian, keputusan yang dibuat di Yavne masih bergema, menjadikan kitab Tanakh sebagai salah satu warisan spiritual terbesar yang pernah ada, menghubungkan masa lalu dengan masa kini, dan memberikan cahaya bagi masa depan bangsa Yahudi. Penerjemahan Septuaginta. Meskipun ini adalah terjemahan Yunani dari Tanakh dan bukan bagian dari penyusunan teks asli, proses ini mencerminkan pentingnya konsolidasi teks-teks suci Yahudi. Septuaginta menunjukkan upaya untuk mengkodifikasikan dan menyebarkan ajaran Yahudi kepada komunitas Yahudi di luar Israel, khususnya yang berbicara bahasa Yunani. Di Alexandria, sebuah kota di Mesir yang terkenal sebagai pusat intelektual dan kebudayaan pada masa itu, terjadi peristiwa besar yang akan memengaruhi sejarah teks suci Yahudi selamanya. Kota ini adalah rumah bagi komunitas Yahudi yang besar, yang telah lama hidup di luar tanah Israel. Mereka berbicara bahasa Yunani, bahasa internasional yang digunakan dalam perdagangan, pemerintahan, dan ilmu pengetahuan pada masa itu. Bagi komunitas Yahudi ini, bahasa Ibrani, bahasa asli kitab-kitab suci mereka, mulai terasa semakin jauh, semakin sulit dipahami. Para pemimpin Yahudi di Alexandria menyadari bahwa jika generasi muda Yahudi di kota ini ingin tetap terhubung dengan ajaran leluhur mereka, maka kitab-kitab suci perlu diadaptasi ke dalam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Dengan latar belakang inilah lahir gagasan besar untuk menerjemahkan kitab Tanakh ke dalam bahasa Yunani. Proyek besar ini dikenal sebagai penerjemahan Septuaginta. Legenda mengatakan bahwa 72 orang ahli kitab dari Yerusalem diundang ke Alexandria oleh Raja Ptolemeus II yang ingin memperkaya perpustakaan kerajaan dengan semua teks penting dari berbagai budaya. Para ahli kitab ini dipilih dari berbagai suku Israel. Tiba di kota megah itu dengan membawa semua kitab suci mereka, Torah, kitab para nabi, dan tulisan lainnya. Dalam suasana yang penuh hormat, mereka memulai tugas suci untuk menerjemahkan teks-teks ini ke dalam bahasa Yunani. Penerjemahan Septuaginta bukanlah pekerjaan yang mudah. Para penerjemah harus mempertahankan makna asli dari setiap kata, setiap frasa, sambil mencari padanan kata dalam bahasa Yunani yang bisa menggambarkan kedalaman spiritual dan teologis dari teks-teks tersebut. Setiap keputusan yang mereka buat dalam memilih kata atau struktur kalimat adalah upaya untuk menjaga keutuhan pesan Tuhan kepada umatnya. Seiring berjalannya waktu, Septuaginta menjadi semakin penting, tidak hanya bagi komunitas Yahudi di Alexandria, tetapi juga bagi komunitas Yahudi lainnya yang tersebar di seluruh wilayah Mediterania. Penerjemahan ini memungkinkan mereka yang tidak lagi berbicara bahasa Ibrani untuk tetap terhubung dengan tradisi leluhur mereka, untuk membaca dan memahami ajaran-ajaran Tuhan dalam bahasa yang mereka gunakan sehari-hari. Namun, Septuaginta juga membawa dampak yang lebih luas. Terjemahan ini membuka jalan bagi non-Yahudi untuk mengakses teks-teks suci Yahudi. Ajaran-ajaran tentang monoteisme, keadilan, dan moralitas yang terkandung dalam kitab Tanakh mulai menyebar ke dunia Yunani Romawi yang lebih luas. Pengaruh Septuaginta melampaui batas-batas agama dan budaya, menjadi jembatan antara dunia Yahudi dan dunia Helenistik. Penerjemahan Septuaginta juga memengaruhi penyusunan kitab Tanakh itu sendiri. Ketika para rabi Yahudi di tanah Israel mulai menetapkan kanon Tanakh, mereka mempertimbangkan bagaimana kitab-kitab ini telah diterjemahkan dan dipahami dalam bahasa Yunani. Beberapa kitab yang diterjemahkan dalam Septuaginta diakui sebagai bagian dari kanon, sementara yang lainnya diperdebatkan. Namun, meskipun Septuaginta menjadi alat penting dalam menyebarkan ajaran Yahudi ke seluruh dunia, para rabi tetap menjaga teks Ibrani sebagai dasar dari kitab Tanakh. Mereka memahami bahwa penerjemahan, sebaik apapun, selalu melibatkan interpretasi
dan bahwa teks asli Ibrani memiliki kekuatan dan keaslian yang harus dipertahankan. Dalam Dewan Yavne, ketika kanon Tanakh ditetapkan, teks Ibrani tetap menjadi pusat dan Septuaginta menjadi tambahan yang dihormati, tetapi bukan pengganti. Di Alexandria, dalam perpaduan budaya dan bahasa, Kitab Tanakh menemukan ekspresi barunya melalui Septuaginta. Penerjemahan ini mencerminkan bagaimana teks-teks suci Yahudi terus hidup, beradaptasi, dan menyebar tanpa kehilangan esensinya. Septuaginta bukan hanya terjemahan, ia adalah simbol dari keberlanjutan dan ketahanan ajaran Yahudi. Sebuah bukti bahwa firman Tuhan dapat menjangkau segala bangsa dan bahasa tanpa mengurangi keasliannya. Dan hingga kini, Septuaginta tetap menjadi salah satu karya terjemahan paling penting dalam sejarah. Menjadi jembatan antara dunia Yahudi kuno dan dunia yang lebih luas, serta saksi dari upaya manusia untuk memahami dan menjaga pesan-pesan ilahi yang terkandung dalam kitab Tanakh. Skenario politik dan sosial. Sepanjang sejarah Yahudi, perubahan politik seperti penaklukan oleh Asyur, Babilonia, Persia, Yunani, dan Romawi mempengaruhi proses penyusunan Tanakh. Situasi-situasi ini seringkali mendorong bangsa Yahudi untuk mempertahankan identitas dan warisan mereka melalui penyusunan dan peneguhan teks-teks suci mereka.